Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria kepada semua penonton Persepsi. Kita bertemu lagi minggu ini Farha, 19 Oktober 2015 bersamaan 6 Muharram 1437 Hijrah. Ha, Farha. Amboi Farha, Khalid tengah buat buruh. Dah mula ke? Ha, dah start. Saya ingat ke buat praktis macam selalu? Apa praktis pula? Dah start ada role. Ya ke? Okay, sorry. Oi, kalau macam ni, para penonton memang layaklah untuk mendapat anugerah. Ha, boleh jadi pekerja wanita yang terbaik, yang berdedikasi, yang boleh bersaing dengan pekerja lelaki. Ini puji ke perli? Dia bercampur sikitlah, puji dengan perli sikit. Dah agak. Tapi memanglah bahkan kalau kita dapat lihat sekarang kan, wanita mampu bekerja sama seperti kaum lelaki dan sama-sama bekerja sama untuk menjayakan satu kerjaya itu sendiri. Betul tu. Sebenarnya saya ada satu soalan sensitif untuk Farah. Para penonton pun mesti nak tahu kan. Apa? Farah, katakanlah kan, bila Farah dah berkahwin nanti, dia available lagi ni. Berkahwin nanti, adakah Farah akan terus bekerja ataupun bagaimana? Sebab kita pun tahu, para penonton, orang yang dah berkahwin ni tanggungjawab dia lebih, nak menguruskan anak dan sebagainya, rumah tangga dan sebagainya. Farah, macam mana? Saya kan, kalau wanita lain boleh berkejaya, apa punya tidak saya kan? Saya pun mampu juga, tapi kena berbincang dengan bakal suami bagaimana kan? Sebab kita kalau isteri kena ikut apa yang suami cakap. Betul. Tapi kan baik, memang tak dapat dinafikan wanita itu sungguh luar biasa kuasanya kerana penat bekerja, balik rumah nak kena masak, nak kena jaga anak. Kadang-kadang kalau tinggal dengan mentua, nak kena layan mentua lagi. Nak menguruskan suami. Kenapa gelap macam tu? Mesti ada apa ni? Adalah, kena menguruskan suami. Isteri baik pula bagaimana? Isteri saya, alhamdulillah, Puan Raidah Khalisah ni, dia memang memilih untuk menjadi suri rumah profesional. Okay. Dalam masa yang sama membantu saya lah dalam urusan kerja. Jadi bila tak ada majikan ataupun majikan ni suami, para penonton, dia jadi lagi fleksibel dan mudah untuk memfokuskan anak. Untunglah kalau isteri yang bekerja dengan suami ada time bersama kan. Tapi untuk isteri yang bekerja yang bukan bersama suami lah kan, mereka akan tertanya-tanya bagaimana nak bahagikan masa antara kerjaya dan juga keluarga itu sendiri. Tapi Farha, jangan bimbang kerana malam ni para penonton, kita akan memperhalusi isu ini. Tapi sebelum itu, Bat, apa kata kita lihat dahulu tajuk akhbar berkaitan topik kita pada minggu ini. Saksikan. Penglibatan dan peranan wanita dalam pelbagai aspek pembangunan negara sememangnya tidak pernah dipertikai. Hampir dalam setiap sektor sama ada ekonomi, pendidikan, politik dan sebagainya, sumbangan wanita begitu jelas. Malah, budaya hidup masyarakat di negara ini sudah menerima wanita sebagai penyumbang kepada ekonomi keluarga. Apatah lagi dengan keadaan kos sara hidup yang semakin tinggi seperti sekarang. Begitupun wanita bekerja mempunyai cabaran tersendiri, lebih-lebih lagi apabila pada masa mereka memikul tanggungjawab sebagai isteri dan ibu. Baru-baru ini, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat merancang memperkenalkan program aturan kerja fleksibel atau keseimbangan hidup bekerja kepada golongan wanita berkejaya di negara ini. Menterinya, Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, ini bagi membolehkan mereka mempunyai masa berkualiti bersama keluarga untuk menjejaskan produktiviti. Kata beliau, sebagai permulaan, program itu sudah diperkenalkan kepada kira-kira 100 pegawai wanita dipilih di Kementerian Berkenaan sejak Mac lalu. Para penonton, seorang wanita yang bergelar ibu itu sangat luar biasa hebatnya, sehingga ada pepatah ya Bat yang menyebut tangan yang menghayun buoyan itu mampu menggoncang dunia. Betul. Dalam kelembutannya berbicara tersembunyi kuasa yang sangat luar biasa ya Bat. Betul. Di setiap hayunan langkahnya penuh pengorbanan dan di setiap apa yang dilakukannya penuh cita-cita dan azam. Untuk topik kita pada hari ini, Bat nampak macam nampak Farha sangat bersemangat. Jadi memang minggu ini minggu Farha. Topik. Kerana kita topik kita pada hari ini iaitu wanita, ibu atau kerjaya di studio hari ini. Saya nak mengeluhkan kedatangan Dr. Rosita Sa'ari selaku pakar keluarga dan kasih sayang atau lebih dikenali sebagai Ibu Ros. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana lagi sekali bersama kami. Terima kasih kerana jemput Ibu. Ya, seterusnya baik. Baik.
ahli panel kita yang kedua, sebagai seorang usahawan saya sangat mengagumi beliau. Mm-mm. Beliau merupakan pengasas produk Sendayu Tinggi. Mm-mm. Puan Rozita Ibrahim. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Selamat datang ke TV Al Hijrah. Terima kasih dan terima kasih juga jemput saya pertama kali kemari. Ya, sama-sama. Dan malam ini para penonton, perbincangannya sangat-sangat menarik. Walaupun saya seorang lelaki, tetapi saya sangat teruja untuk berdiskusi tentang topik wanita ibu atau kerjaya. Tapi sebelum itu, kita saksikan terlebih dahulu bingkisan yang telah kami sediakan. Lebih 50 tahun lalu, tentang seorang insan yang bergelar wanita hanya di ceruk dapur. Dunia mereka semata-mata di rumah, dikelilingi ibu bapa dan adik-beradik. Bagi wanita yang berkahwin pula, dunia mereka adalah dikelilingi suami, anak-anak dan mertua. Namun peredaran zaman mengubah segalanya. Wanita hari ini yang bekerjaya semakin ramai. Rata-rata mempunyai pendidikan yang tinggi, malah ada dalam kalangan mereka menyandang jawatan penting di tempat kerja dalam bidang profesional. Ini membuktikan wanita mampu bersaing dalam apa bidang pekerjaan. Namun, konflik sebagai seorang wanita berkerjaya timbul apabila mereka mendirikan alam rumah tangga. Konflik ini menjadi satu persoalan yang tidak berkesudahan buat sesetengah mereka. Dan akhirnya, jalan terakhir yang dipilih ialah untuk berhenti kerja. Naluri seorang wanita mula terusik apabila kerjaya berkembang dengan tuntutan tanggungjawab sebagai isteri dan ibu. Puan masih ada masalah aja. Entahlah saya, Rus. Macam-macamlah kau dah kahwin ni. Nak urus anak lagi, komitmen kerja lagi. Kadang-kadang saya ni dalam dilema tahu sama ada nak berhenti kerja ke macam mana. Tak tahulah. Menjadi seorang superwoman atau wanita hebat tidak semudah yang dilihat. Terikat dengan pelbagai peraturan dalam sektor pekerjaan yang perlu dipatuhi, termasuk waktu kerja yang tidak anjab, membuatkan mereka sukar memenuhi kesemua peranan yang diberikan. Berbeza pula bagi wanita yang berasal dari Bota Perak ini, Nur Syazila Yalatif, 29 tahun, memikul tanggungjawab sebagai Senior System Engineer di sebuah syarikat swasta. Ila yang telah mendirikan rumah tangga bersama Nasionalisme Idris Shah Abdul Rahman selama 2 tahun telah dikurniakan seorang anak lelaki, Adam Zafran Khalid, 1 tahun. Ketika Adam berusia 8 bulan, Ila terpaksa meminta pelepasan daripada majikan untuk bekerja dari rumah selama 2 bulan setelah anaknya jatuh sakit. Okay. Agak tough lah sebab kita nak buat multiple task dalam satu masa yang sama. So, tengah anak menangis, tengah kerja hakiki, kan? Tugas kita, amanah kita. Dia sangat memahami dan as long as kita memang buat kerja, so tak ada masalah untuk dia. Tengah ibu tak boleh, so nanti dah kena ambil cuti, masalah bagi pada keluarga lain, pada parents lain. So saya tak nak mendatangkan masalah pada orang lain. So anak saya sakit, saya jaga sampai dia sihat dan nanti bila dia dah sihat baru saya hantar dia semula. Ila akui dia berasa berat hati untuk meninggalkan anaknya dalam jagaan pengasuh walaupun pada ketika itu dia berdepan lambatkan kerja. Setelah berbincang dengan suaminya, Ila mengambil keputusan untuk bekerja dari rumah bagi memberi tumpuan penuh kepada anak mereka. Bagi memastikan kelancaran urusan kerja, Ila akan berhubung dengan rakan setugas menerusi email dan Skype. Ada apa-apa problem kat ofis saya ni? User add from me or remove from me. Ila kena make sure user is from America domain. Dia akui dengan adanya teknologi canggih lebih memudahkan tanggungjawabnya. Kos sara hidup yang semakin meningkat, tambahan selepas dikurniakan cahaya mata, menyebabkan Ila mengambil inisiatif menjalankan perniagaan atas talian dengan menjual produk SJ 4000 Malaysian pada sebelah malam.
So far business okay, alhamdulillah. So saya akan curi masa bila lunch time, baru saya akan start tulis alamat, packing dan update user tracking number semua. Pukul 5 petang selepas habis kerja, bos laju akan datang pick up parcel. Kesentukan masa. Kita nak tidurkan dia. Kadang-kadang masa nak buat kerja, dia nak susu. Kadang-kadang dia nak tidur. So kita kena pandai untuk manage masa kita. Bermodalkan RM5,000, kini perniagaannya semakin berkembang dan mendapat perhatian daripada pelanggan dari dalam dan luar negara. Dia akui berasa gembira apabila dapat meluangkan masa bersama anak dan dalam masa yang sama dapat melakukan kerja yang telah diamanahkan. Tambahan pula, Ila mendapat sokongan penuh dari suami tersayang. Ramai wanita yang bekerja hari ini menghadapi dilema dalam membahagikan masa antara kerjaya dan juga keluarga. Dengan kos sara hidup yang semakin meningkat hari ini, keperluan bekerja bukan sahaja bergantung kepada suami, malah wanita yang bergelar isteri juga turut bekerja. Jadi hormatilah mereka yang bergelar wanita, sama ada mereka memilih untuk bekerjaya atau berada di rumah, kerana mereka ada sebab dan keperluannya tersendiri. Faharuslan, Persepsi. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah para penonton, kita kembali ke ruangan Persepsi dan topik malam ini sangat menarik, wanita, ibu atau kerjaya. Dan topik pada minggu ini para penonton, kita memang dedikasikan khas kepada Farhah sebenarnya. Kenapa dan saya? Juga kepada semua wanita dan juga ibu-ibu yang sedang menonton. Okay. Tetapi tidak bermaksud topik ini tidak penting untuk kaum Adam, tidak. Malah semua kena sama-sama dalam diskusi ini kerana impak dia cukup besar dalam kehidupan kita. Betul Ibu Rosai? Baik, soalan saya pertama kepada Ibu. Okay. Untuk kita memulakan perbincangan dan menitipkan hikmah kepada para penonton, mungkin Ibu boleh rumuskan apa yang dimaksudkan dengan wanita bekerjaya. Adakah skopnya hanya untuk yang ada majikan ataupun lain? Bila mendengar topik ini kan, ibu ataupun kerjaya. Yeah. Jadi di sini bagi tanggapan ibu. Yeah. Sebenarnya ibu tu pun kerjaya juga. Jadi betul. Kan. Jadi mungkinlah kalau kita kata kerjaya ni, mungkin kita boleh katakan wanita yang bekerja di rumah, di luar rumah. Sama ada dia mempunyai bisnesnya sendiri, ya. Yang dia perlu uruskan ataupun juga yang bekerja dengan majikan. Kerana bila dia perlu di situ, di mana dia perlu mengikut kita kata perundangan di tempat kerja dan sebagainya. Dan bekerja di sini sendiri itu bukan maksudnya kita bos sendiri. Bos kita maksudnya kita bos saja. Kita kalau bekerja dekat majikan, bos kita, majikan adalah bos kita. Sebenarnya bila bekerja sendiri ni, pelanggan kita tu semua bos kita. Jadi kita lagi banyak bos sebenarnya. Jadi bila kita berkata mengenai kerjaya, wanita berkerjaya ni, bagi tanggapan ibu adalah mereka yang bekerja di luar rumah ataupun boleh juga dikatakan bekerja dari rumah tetapi menguruskan sesuatu kita kata perniagaan ataupun organisasi contohnya dengan government dan sebagainya. Ini adalah apa yang ibu faham. Ibu Ros sendiri dalam kategori mana? Ibu Ros sendiri. Ibu Ros sendiri adalah wanita berkerjaya dan ibu juga dan nenek juga. Jadi itu ibu kata tadi awal-awal dalam page ibu pun ibu sering mengatakan bahawa wanita yang di rumah itu jangan berkatakan mereka tidak berkerjaya. Betul. Mereka adalah home engineer. The engineer the home untuk rumah itu menjadi tempat yang indah untuk anak-anak mereka, untuk suami mereka dan untuk diri mereka. Kerana kita dah tahu, selalu kita dengar semuanya bermula dari rumah. Kita nak akhlak tinggi, masyarakat akhlak tinggi, kita kena tengok dekat rumah macam mana. Jadi itu yang kita jangan menidakkan akan kepentingan ibu-ibu yang kita kata yang bukan kerjanya di luar. Jadi para penonton yang orang kata apa, suri rumah, jangan melihat itu sebagai tak ada kerja. Sebenarnya itu adalah profession yang sangat mulia. Betul. Kerana dalam Islam itulah peranan seorang ibu melahirkan mujahid-mujahid Islam yang akan mengembalikan kegemilangan Islam itu sendiri, kan ibu? Dan juga mereka yang perlu bekerja di luar, ya. Sebab ada wanita yang memilih dan terpaksa memilih bekerja di luar. Mereka juga tetap ibu jika mereka mempunyai anak-anak. Betul, kan? Betul. Jadi kita
bila kita tengok di situ, persoalan ni kita nak cakap di sini, bagaimanakah kita nak mendapatkan kesemua itu sekali? Yeah. Kerana tekanan hidup zaman sekarang ini dari segi ekonomi dan sebagainya, ramai wanita terpaksa berkejaya di luar, ya, bekerja di luar, dan menyebabkan mereka kerana tidak mempunyai kemahiran dan sebagainya, kemungkinan kita ada kurang sikit dari segi pengendalian, kita kata skill untuk mengendalikan di rumah, jadi mungkin ia mendapatkan satu cabaran. Itu kita sembang lagi dah lepas tu nanti. Saya tak pernah tengok Farha sefokus ini. Mungkin topik ini sangat dekat dengan hati dia. Soalan seterusnya, Farha. Soalan seterusnya, baik. Siapa yang tak kenal dengan wanita berjiwa kental ini, iaitu Puan Rozita Ibrahim selaku pengasas Senayu Tinggi. Saya pasti Puan melalui banyak cabaran untuk membuka empayar yang cukup besar dan pada hari ini. Jadi mungkin Puan boleh berkongsi cerita bersama penonton Persepsi cabaran ataupun detik-detik yang pernah Puan lalui sebelum berjaya seperti hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya bila berkongsi tentang jiwa seorang ibu, kalau dulu ya Farhah, bila saya cakap tentang pengorbanan seorang ibu, saya sering menangis. Sebab menangis macam mana saya menyampaikan dan saya melakukan perbuatan untuk menjayakan, menyuap nasi dekat anak. Bila melangkah keluar rumah, mana-mana tips, mana-mana ya perkongsian motivasi saya dalam bisnes, sering saya ambil sejarah kisah silam saya. Pagi sebelum pergi keluar, orang bercerita pasal kejayaan akademik. Saya bercakap tentang kejayaan rohani. So saya akan buka tong beras untuk masak. Jadi bila pagi mesti masak dulu. Bila masak dulu, buka tong beras, saya akan berasa ketakutan. Ya Allah, sudah susut tong beras. Itu jiwa saya. Apa nak bagi makan anak ni? Motivasi saya ialah macam mana nak penuhkan tong beras, macam mana nak bagi anak makan. Itu daripada usia saya belasan tahun. Macam mana saya masuk hutan, keluar hutan. Macam mana saya bertemu dengan herba. Macam mana saya berjumpa dengan nenek kebayan. Macam mana saya mendalami ilmu perubatan herba dengan Dr. Ayurveda. Terpaksa mengendong anak kecil yang berusia 6 tahun, 5 tahun, belajar tengah malam riba dua-dua dekat sini. Sampai saya kata, ya Allah Tuhanku, sekiranya ada rezeki yang halal, sekiranya betul ini satu jihad yang besar seorang ibu untuk memberikan nafkah pelajaran ataupun makan untuk anak-anak, bagi saya satu jalan supaya nampaklah sumber rezeki. Kemudian yang paling menarik sebenarnya perkongsian saya sepanjang menjadi seorang ibu, menjadi ibu tunggal, mencari rezeki untuk anak-anak, dan saya tidak pernah mengharap duit suami untuk saya menampung bayar sewa rumah atau bagi makan anak-anak. Sebab saya berasa malu kerana saya takut dituduh. Maklumlah, saya dulu janda. Bila janda, bila berkahwin dengan lelaki, orang akan beranggapan menumpang kesenangan lelaki untuk beri makan anak tiri. Jadi saya simpan begitu dalam diri saya supaya rasa malu lebih. Jadi pada saya, saya tak ada pelajaran, saya ada duit, saya kena pegang ekonomi. Bagaimana? Tak tahu. Tapi saya kena cuba. Jangan mengalah dulu. Dan yang paling menarik sebenarnya, bila saya bekerja siang malam tu jumpa doktor. Masa tu saya kerja di syarikat pengurusan hartanah. Pergi ofis pukul 9 pagi. Kemudian waktu tengah hari saya pergi buat marketing, jual produk Senayu Tinggi. Kemudian balik pukul 5 saya masak, saya kemas rumah, saya buat herba. Saya bungkus ajak anak-anak ni. Tolong mak, saya kata, grinding belakang rumah. Kemudian bila saya lepas sebelum maghrib, saya tengok anak saya pun tak pandai sekolah. Saya tak pandai sangat, akademik kurang. Jadi saya tengok sikit-sikit, buat kerja sekolah, jangan bodoh macam mak, tak sekolah rugi. Saya kata, jangan jadi macam mak. Kemudian saya pergi lepas masak apa semua, minta izin mak nak keluar cari rezeki. Selama beberapa tahun tu saya struggle. Saya ingat ya Farah, bayangkan, saya rasa saya memang perempuan gila kerja. Anak saya sampai tanya, mak, sampai bila hidup kita macam ni, mak? Dia kata, kenapa? Saya kata, walhal saya tahu, saya nak tengok apa dalam jiwa anak saya. Mak ni tak macam orang lain, dia kata. Pergi subuh, nanti balik tengah malam. Saya tahu ada rumours atau fitnah pada orang, mak Rozita tu mak yang tak baik. Sebab bayangkan ya, bila saya keluar, saya kata keluar kerja pukul 9. Saya bangun tidur sebenarnya pukul 4, pukul 3 pagi dah keluar rumah. 3 pagi keluar rumah, saya pergi beli ikan, jual ikan naik lori. Lepas tu tadi kan saya rutin saya lepas maghrib saya pergi jual produk Senayu Tinggi dari rumah ke rumah. Jadi saya nak tahu keberkesanan produk ni dan nak cari duit saya income. Masa tu gaji saya dalam 1250 zaman dulu sebagai pegawai promotion. Tak cukup sebab sewa rumah saya, sekolah anak semua duduk belanja rumah saya. Senang cakaplah, saya yang menyara suami masa tu. Okey, jadi daripada situ benda yang sangat sedih pada saya, lupakan kesedihan, lupakan sensitiviti seorang wanita yang mengharap sumbangan seorang lelaki, seorang suami.
pandang anak kamu. Jadi bila saya memperjuangkan hak anak tu, saya tak pernah fikir nak kaya. Saya fikir macam mana anak nak makan. Macam mana sejarah Sendayu tinggi bermula ialah daripada air mata saya sebenarnya. Lepas tu kan dalam tempoh dua, saya kata dengan anak saya, saya kata, Yati, bagi mak masa 2 tahun. Kalau mak tak berjaya, mak akan jadi suri rumah tangga. Kemudian bekas suami saya kata, kamu jangan kerja. Kalau kamu kerja, dia ugut saya lah. Nanti saya ceraikan kamu dengan talak 3. So saya rasa, saya bagi satu syarat. Saya kata boleh berhenti dengan syarat kamu bayar gaji saya sekarang. Kemudian saya kata, saya tak ada rumah lagi. Kalau saya tak kerja, macam mana anak-anak? Ini anak tiri tahu, saya kata. Kemudian bila saya bekerja bersungguh-sungguh, memang banyak sangat cubaan. Jadi di sini macam mana nak mengenepikan emosi sebagai seorang sensitif dengan menerima tomahan. Macam mana nak duit dalam keadaan diri tak ada apa, tak ada pelajaran, tak ada duit, cuma ada tenaga 4 kerat dengan akal. Jadi Allah buka jalan. Di sini saya melihat kesungguhan dan kerjaya seorang ibu tu. Kalau betul-betul nak berjuang, dia akan lupa hak dia, iaitu duduk di rumah menjaga anak-anak. Jadi di sini saya lihat sebenarnya kasih seorang ibu tu bukan setakat bagi makan pelajaran. Dia sanggup gadaikan nyawa. Cuma takut dan merasa sedih bila anak tu lupakan pengorbanan ibu dia. Sangat penuh dengan inspirasi. Betul. Sebenarnya saya pun tak pernah tengok muka Farah bersinar macam ni, penuh dengan semangat. Saya rasa Farzita pun ada lagi ingin berkongsi bersama kami. Tapi kita beralih dulu kepada Ibu Ros. Ibu Ros. Baik, Ibu Ros, kalau kita tengok sekarang ni, wanita abad ini, mereka bukan sekadar bergelar sebagai ibu kepada anak-anak, isteri kepada suami, malah mereka melakukan lebih daripada itu, memikul tanggungjawab yang lebih berat sebenarnya. Dan ada kalanya sampai tahap menggantikan tempat suami untuk mencari nafkah dan sebagainya. Jadi ibu, apa pandangan ibu tentang hal ini dan apa hak-hak seorang wanita selepas mereka ini berkahwin sebenarnya, ibu? Sebenarnya kalau kita nak bercakap mengenai hak tu, kita ada 3M lah, iaitu wanita perlu diberi mahar dia, perlu diberi makan dia, dan perlu dilakukan secara makruf, maksudnya lakukanlah, dilayan dengan baik. Itu adalah bila kita bercakap mengenai hak. Tapi kita, saya ni sebenarnya sehaluan dengan Puan Rosita. Dalam kita telah mendirikan rumah tangga, memang kita boleh menuntut hak kita. Dalam apa yang kita juga nak pandang jauh ke hadapan adalah kehidupan keluarga dan anak-anak kita. Alhamdulillah, bagi saya, saya mempunyai suami yang bertanggungjawab. Dan dalam masa yang sama, saya sedar ramai wanita di luar sana struggle. Struggle akan keadaan begini, situasi sekarang ini. Ada yang terpaksa sebagaimana yang Puan Rosita lalui. Itu adalah contoh yang mungkin akan memberi inspirasi pada anda semua. Jangan mengalah. Kerana sekiranya benda satu itu datang kepada kita, maksudnya Allah tahu kita mampu. Kita mampu mengharunginya. Allah tidak akan membebankan seseorang itu di luar kemampuannya. Yang kita kena yakin adalah kepada Allah, dan kita kena yakin kepada kebolehan yang Allah dah letak dalam diri kita. Pandang anak-anak kita, lihat apa yang kita nak mereka dapat dalam hidup ini. Dengan kesungguhan kita, mereka akan mendapatkan kesungguhan di hati mereka. Walaupun kita perlu keluar pagi, balik malam, ya, mereka akan merengek bila orang luar akan bercakap. Dalam masa yang sama, bila kita senantiasa merapati mereka, jangan tinggalkan mereka emosi. Maksudnya fizikal mungkin kita akan tinggalkan, tetapi kan, tetapi emosi kita, kita buat tu tak nak anak lapar contohnya, maka ianya akan, insyaAllah, Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu Taala. Ketenangan akan ada dengan kita. Cabaran tetap akan ada. Betul. Sebab Farah, kalau tak ada cabaran, tidak akan datang kekuatan kita. Betul. Ha, bila ada cabaran tu baru nampak kekuatan kita. Jadi kalaulah anda ada dalam situasi di mana anda perlu, kita kata, membantu suami untuk ekonomi rumah tangga, kalaupun anda kena menyara suami, mungkin suami sakit atau suami tidak ada pendapatan lagi, lakukanlah secara ada redha. Kerana keredaan kita itu akan memudahkan rezeki datang. Ini saya punya tips yang saya nak turunkan. Bila anda membayar sesuatu, rasa seronok dapat bayar. Bukan rasa, kenapalah aku kena bayar ni, nanti duit tak ada dan sebagainya. Kata, alhamdulillah saya ada duit untuk bayar ni.
Dengan cara itu akan lagi banyak rezeki datang. Rezeki ni bukan dalam bentuk wang ringgit saja, tuan-tuan. Puan-puan. Jangan lupa puan-puan. Cik semuanya. Ya, rezeki ni datang dengan kedamaian hati. Bila kita ada ketenangan dalam hati, minda kita akan terbuka, maka kita akan nampak jalan-jalan yang Allah datangkan pada kita. Macam puan ni nampak herba adalah cara dia dapat menambah nilai ke atas muka bumi ini. Dan mula dengan menambah nilai kepada anak-anaknya. Kemudian sekarang ramai wanita, mungkin juga akan termasuk saya, yang akan menggunakan produk beliau. Dan ianya akan menjadikan suatu kesihatan kepada, meningkatkan kesihatan kepada wanita dan juga mungkin para lelaki, ya, Bar. Jadi ini adalah kita nampak luas. Kita lalui sesuatu perkara itu untuk kita dapat menyempurnakan misi kita datang ke atas muka bumi ini. Jadi untuk menyempurnakan misi itu, kita akan diduga oleh Allah SWT supaya kita kental. Supaya kita jiwa kita kuat. Jadi insya-Allah lah itu. Jadi saranan Ibu Rus adalah para wanita di luar sana, jiwa perlu kental, semangat perlu kuat dan jangan putus asa dalam situasi pada hari ini. Dan kita dapat lihat suatu ketika dahulu Puan Rosita pernah menoreh getah, pernah menjual akbar, rokok kretek dengan menaiki motosikal. Kalau naik motosikal jual ni sebenarnya kaum Adam, Bat. Tapi Puan Rosita sanggup melakukannya demi menyara anak-anak. Jadi bagaimana Puan Rosita mendapat kekuatan tersebut untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu? Sebenarnya saya melihat wanita Kelantan. Masa tu saya muda. Bila saya muda, saya rasa malu nak berniaga. Takkanlah muda nak jual ikan masin. Takkanlah muda menoreh getah, tak ada siapa nampak, kan? Jadi pada saya, orang muda tu adalah diva, ratu, dan kita kena bergaya cantik dan sentiasa dibelai. Jadi bila saya buang persepsi malu tu, dan senang bahasa sekarang diva, kan, jadi saya buang kedivaan diri tu, saya melihat wanita Kelantan. Wanita Kelantan walaupun berusia, mereka tak kisah suami mereka. Zaman dulu saya melihat mereka tak kisah suami mereka duduk rumah. Saya tanya, makcik, makcik dari mana? Saya dari Kelantan. Pukul berapa makcik bertolak? Dia kata pukul 2 pagi, sampai sini dalam pukul 6.30. Makcik tak berat ke angkat ikan masin? Saya, tak, makcik suka. Lepas tu anak-anak makcik belajar kat universiti. Ya Allah, makcik hebatnya, makcik angkat jual ikan masin gelang sampai sini. Ya, rantai penuh berat dia nak berjalan. Saya bukan melihat bara gemasnya, saya cemburu melihat semangatnya. Bila semangatnya begitu tinggi dan dia reward diri dia dengan bara gemas, dan saya meletakkan saya juga wanita Kelantan yang berani. Kemudian saya kata dengan diri saya, nak pujuk diri sendiri, Farha. Kalau tidak, tak ada siapa nak pujuk, kan. Saya kata saya lah wirawati. Saya nak merasa gelang, kerjalah sendiri. Jadi sendiri pukul, sendiri mau ingat. Jadi saya rajin bekerja di situ, sebenarnya ialah melihat semangat orang lain. Kalau wanita tua boleh bekerja, saya muda, sepatutnya saya lebih kuat daripada wanita tua. Sebab bila saya tua umur 40, saya tak payah kerja dah. Saya boleh melihat kedivaan diri kemudiannya. Gitu. Jadi seterusnya, Pak. Baik, seterusnya saya nak kembali kepada Ibu Ros. Tak, bukan, sebelum kita mulakan tadi, Puan Rosita macam nervous, sedih, kan? Tapi sekarang nampak Puan Rosita sangat-sangat bersemangat. Itu yang kita nak. Baik, okay. Ibu Ros, ada segelintir juga yang berkeras yang mengatakan bahawasanya tidak perlu berhenti kerja sebab belajar dah tinggi-tinggi, dah ada degree, master, PhD dan sebagainya, dan ini membolehkan mereka ini memegang jawatan yang tinggi-tinggi dalam organisasi. Dan pendirian begini sebenarnya mengundang beberapa cabaran, antaranya adalah untuk menjaga anak-anak. Sedangkan anak-anak pada usia awal terutamanya sangat memerlukan, menuntut perhatian daripada ibu. Jadi apa pandangan Ibu Rus tentang hal ini? Tentang hal ini, ia adalah satu yang kita kata sangat sensitif untuk dibincangkan. Namun ibu akan berusaha menarik rambut daripada tepung supaya rambut tidak putus, tepung tak berserak. Jadi insyaAllah, sopan ibu bercakap. Jadi sebenarnya bila ibu, ada wanita-wanita begini, kita kena hormat pendapat pendapat mereka. Pertama, kita tak tahu kebolehan mereka. Mungkin mereka ini mampu mengendalikan rumah tangga dan mampu mengendalikan organisasi kerana mereka mempunyai keistimewaan skill, skill ataupun mereka mempunyai kompetensi yang tinggi dalam dua hal. Dan ibu pernah melihat wanita yang berkejaya tinggi dan anak-anak mereka sangat berjaya. Kerana anak-anak mereka melihat tentang kebijaksanaan ibunya menjaga masa, dan dia bijak menjaga masa kerana dia tahu apa yang perlu didahulukan, apa yang perlu tidak didahulukan. Contohnya, mereka tidak bersembang benda-benda remeh, mereka tidak berwhatsapp benda-benda tak penting. Betul. Jadi
kalau mereka ada WhatsApp, mereka ada grup WhatsApp kerja dan sebagainya. Ini contoh yang ibu bagi. Jadi kita hormat pandangan mereka dalam masa yang sama untuk ibu-ibu yang begini, ibu berkejaya begini, ibu yakin kan untuk mereka juga mencerminkan diri, mencermin diri mereka melihat, tengok betul-betul adakah belakat yang di rumah itu, kerana anak itu adalah tanggungjawab kita. Mereka itu adalah the most important thing in the world. Kerana itu sebenarnya. Dan insyaAllah bila mereka mempunyai, kita kata, kalaupun mereka perlu delegate ya, untuk menjaga anak tu, mereka delegate, dah masih Melayu dia apa, beri kepada orang lain, mereka memantau. Mereka menjalinkan pertalian yang sangat rapat dengan anak itu. Walaupun anak itu jauh dari segi fizikalnya, mereka menggunakan teknologi sebagainya, Skype ke dan sebagainya. Dan bila permintaan anak itu, mereka tidak menggunakan hadiah untuk bribe anak. Ini adalah di antara ibu-ibu yang memang mampu sebenarnya. Persoalannya kenapa kita kata kalau berkejaya kita tak boleh mempunyai menjadi ibu yang berjaya. Ini adalah satu tanggapan yang kita kena buang. It is never either or. Saya kejaya atau rumah tangga. Kenapa tidak boleh kejaya dan rumah tangga? Rumah tangga dan kejaya. Dua-duanya cemerlang. Yes, it is both and both. Jadi persoalan bagaimana kita nak menjadi seorang wanita yang mampu berkejaya tinggi dan mampu mendidik anak-anak dengan baik. Kerana bukan kita kena tengok anak tu senantiasa. Persoalannya sebagai ibu, ini cakap ibulah. Sebagai ibu, kita sebelum mempunyai anak, kita dah ada planning kita. Kita dah ada forward thinking, kita dah rancang. Bila nak dapat anak, jangan bila dah dapat anak nak tahu apa yang tengah sekarang. Kita kena tahu yang sekarang ni, kita dah tahu dan tahu dan tambah lagi. Namun kita kena bersedia 3 tahun lagi dia macam mana. 4 tahun lagi dia macam mana. Bila anak dah masuk sekolah, kita fikir remaja nanti. Jadi kita dah always forward thinking. Jadi dengan itu kita dah susun dan sebagainya. Iyalah, kalau kita susun tak semestinya semua terjadi. Namun kemungkinan ianya terjadi adalah lebih. Kita proaktif. Yang kebanyakan wanita yang mampu ini, mereka adalah sangat proaktif dan mereka boleh independen ya? Dan di mana, dan bersyukurlah bila ada suami juga yang membantu ya? Dalam masa yang sama, jangan ibu selalu mendapat komen-komen ni kata suami saya tak memberi bantuan dan sebagainya, tak menolong kerja rumah dan sebagainya. Itu ibu tak adalah galakkan pada suami jangan menolong kan, ibu galakkanlah di sini ya? Tapi ibu nak fokus pada kalau anda punya suami demikian, kita kena fikir, jangan fikir orang tu kena jalankan tanggungjawab dia. Kita kena fikir apa tanggungjawab kita dan kita jalankan. Ibu Ros, maaf kalau saya mencelah. Bila kita bercakap tentang wanita berkerjaya ni, akan ada timbul isu tentang dilema wanita berkerjaya untuk menghantar anak ke tempat asuhan, nursery lah orang kata dan sebagainya. Dan sekarang ni pula ada kes-kes penderaan, tidak dijaga keselamatan dengan baik dan sebagainya. Jadi ini menimbulkan kerisauan juga. Ibu Ros melihat bagaimana perkara ini perlu dihadapi oleh ibu-ibu berkerjaya ini. Sebab tak semua syarikat menyediakan pusat asuhan. Dan ada syarikat yang polisinya sangat ketat. Memang tak boleh bawa anak walaupun kecemasan dan sebagainya. Komen, Ibu. Sebenarnya kalau misalnya di shop floor kan, kilang-kilang takkan boleh bawa anak pula. Itu adalah untuk keselamatan anak dan sebagainya. Betul. Soalannya kenapa kita, ya, ini penepan jauh sikit ibu nak kena bercakap ni. Soalannya kenapa kita wanita sekarang ini menghadapi keadaan begini? Kerana tidak ada infrastruktur sokongan di luar. Itu masalah dia. Perkara ini telah dibincang. Semangatlah ibu. Perkara ini telah dibincangkan 10 tahun yang lepas. But what are we doing about it? Apa yang kita lakukan sekarang ini? Kita masih berbincang lagi ke? Apa kata sekarang ini, mulai sekarang 15 tahun ke hadapan, kita kata dalam tahun 2030 kita sudah ada organisasi yang family friendly. Di mana organisasi itu, di mana organisasi ini menyedari bahawa perlu adanya nursery dan tadika, di mana pekerja-pekerja boleh menghantar anak mereka di sana, dan ibu-ibu boleh bekerja dengan cemerlang di tempat kerja kerana anak dijaga oleh guru-guru yang terdidik, guru-guru yang dilatih dengan baik untuk mengendalikan anak-anak. Kenapa wanita sekarang ini melalui keadaan ini? Kerana infrastruktur itu tidak ada. Ibu Ros, saya tahu sekarang ini memang kemuncaknya, tapi saya minta maaf, saya terpaksa mencelah. Persoalannya juga adalah, adakah dengan menyediakan pusat asuhan ini akan menjadi beban pula kepada syarikat, dan ada
adakah ia praktikal untuk sesebuah organisasi? Semua ini akan terjawab selepas ini. Kita berehat seketika setia dengan Persepsi. Alhamdulillah, kembali kita ke dalam ruangan Persepsi. Para penonton, wanita yang bergelar ibu itu sungguh jiwanya kental hebat kerana di dalam kelembutannya penuh semangat yang begitu hebat sekali hebat. Dan dapat dilihat ya, seorang ibu itu perlu membahagikan masa antara kerjaya dan anak-anak dan keluarga ya. Jadi ingin tanyakan kepada Puan Rosita, bagaimana Puan membahagikan masa pada ketika itu antara kerjaya untuk memperbesarkan lagi empayar perniagaan dan juga anak-anak yang memerlukan perhatian pada ketika itu? Okey, pertama sekali saya nampak ya dalam diri saya. Kerana mak saya ni suka sangat push saya buat semua benda masa saya dalam jagaan beliau. Dan sikap tu terbawa-bawa ialah sifat yang aktif. Dan saya melihat orang yang cemerlang dalam kerjaya atau dalam dirinya, dia sangat berkira pada masa. Okay. So, saya meletakkan diri saya, masa saya kalau saya buang masa 5 minit, saya akan kehilangan mungkin RM500, RM5,000. Dan saya cakap, saya seorang wanita yang sangat berkira, kerana bila saya berkira dan kejam pada diri sendiri, saya dapat merebut peluang yang orang lain tak boleh buat. Sebab saya percaya orang yang boleh menjadi cemerlang ialah orang yang sangat luar biasa mencatur jadual hariannya. Okey, contoh macam saya kata tadi ya, masa saya menoreh getah semua, saya cuma tidur 3 jam sehari. Ya, 3 jam sehari. Maksudnya saya tidur dalam pukul 1, 2, 3 saya dah bangun pergi beli ikan. Tadi kan saya kata saya jual ikan, lepas tu bila lepas maghrib saya bawa marketing, saya balik dalam pukul 11, pukul 1, pukul 12, rehat sekejap dan saya tidur. Begitulah saya kerja selama 2 tahun berturut-turut masa saya di Kuala Lumpur. Masa saya menoreh getah pun sama, mungkin dalam 4 jam saja. Jadi tidur tu sangat kurang. Dan saya macam waktu pagi, pagi saya akan paksa diri saya bangun sebelum waktu subuh. Okey, bila bangun lepas sembahyang solat subuh, saya paksa diri saya untuk mengaji. Sebab pada saya Al-Quran tu ada satu benda gaib yang patut kita cari, sebab dia akan memberikan saya sumber ilham yang sangat besar untuk saya berkarya. Sebab dalam saya sejak saya buat bisnes zaman dulu sekali, saya tidak ada mana-mana sokongan moral melainkan melihat air muka anak saya. Jadi untuk mendapat satu semangat kerohanian ialah melalui membaca Yasin. Tetapi bila saya kata saya tak pandai tajwid, saya nak belajar tajwid, dan bila saya ada waktu, ada rezeki, saya mendalami tajwid dan indahnya Al-Quran. Di sini saya dah tua ni lah. Okey, di sini bila saya membahagikan masa, saya tengok anak-anak zaman sekarang. Saya selalu tegur anak saya, suka buang masa tengok TV, cerita yang tak berfaedah. Jadi jiwa tu akan lari. Kemudian lalai dengan SMS, lalai dengan IG semua. Saya sangat sedih sebab bagus IT, tak salah. Tetapi kelalaian itu menyebabkan tak ada semangat, satu motivasi yang indah untuk terus cemerlang dan bekerja. Okey, kalau setakat hiburan, dia akan merugikan masa kita. Dan macam saya, bila saya bangun tidur, lepas tu saya bekerja bersungguh-sungguh supaya saya nak pengarah tu pandang saya bekerja dengan bagus. Sebab saya rendah diri, saya tak ada pelajaran. Jadi macam mana nak buktikan? Ialah keuntungan pada syarikat. Jadi nak melihat seorang yang mempunyai credibility atau wawasan yang tinggi dalam kerjaya, semangat diri tu kena suburkan setiap hari. Dan bila nak waktu tidur, saya dah merancang esok saya nak buat apa. Benda yang sama saya terapkan dengan anak-anak saya. Sebab tu masa saya zaman dulu tak ada handphone ya. Jadi komunikasi agak kurang. Jadi saya akan tetapkan, balik ni kamu kena buat ni, balik ni kena buat ni. Jadi mendisiplinkan waktu anak-anak. Berbeza dengan usia saya sekarang, ada handphone, ada dan dekat dengan rumah. Jadi di sini ofis pun dekat. Waktu bekerja tu saya dah tengok berapa waktu dengan anak, berapa waktu di ofis, berapa waktu saya dengan Tuhan dan juga masyarakat. Jadi masa yang tersusun dengan rapi dan saya berjalan sangat cepat. Bekerja pun sangat cepat. Sebab kalau orang kata work smart, saya cakap kerja cepat. Work smart dengan kerja cepat berbeza. Jadi kalau kita kolaborasikan antara work smart dengan kerja cepat tu, dia sangat indah. Sebab tu berfikir pun kena cepat. Ialah orang kurang pelajaran, caranya begini. Orang yang pandai, caranya begitu. Tetapi walaupun tidak berpelajaran, saya tidak boleh menghadkan bahawa saya seorang tidak berilmu. Maksudnya saya kena cari orang lain untuk support saya, supaya informasi yang saya sampaikan mesti seiring dengan produk tu.
ataupun dengan penjenamaan syarikat tu. Allahuakbar. Wow, sangat hebat perkongsian daripada Puan Rozita itu. Kata sendiri, kuncinya bah? Adalah jadual. Masa itu perlu dijaga dengan betul, diatur dengan betul-betul. Sangat-sangat menarik sebab ramai usahawan hari ini yang memandang enteng bab punctuality, ketepatan masa dan sebagainya. So itu adalah nasihat daripada orang yang sudah berjaya. Baik, saya nak balik kepada Ibu Rose. Kita ada unfinished business tadi, iaitu tentang isu pusat asuhan di syarikat. Mengikut kajian dulu, kita ada lebih kurang 80 hingga 90 buah syarikat yang ada pusat asuhan sendiri. Tapi 2014, angka tersebut turun kepada 30 buah syarikat sahaja. Mungkin tidak praktikal, mungkin membebankan dan sebagainya. Komen Ibu Rose. Apa sahaja yang kita nak mulakan benda yang baru, kita akan perlu melalui kita panggil apa? Penghijrahan, perubahan. Penghijrahan, perubahan. Dan masa yang sama kita panggil apa? Struggle time. Ya. Sebagaimana apa namanya, Amerika dan Rusia nak menghantar angkasawan ke ke bulan. Bukannya perjalanan ke bulan tu dia straight gitu. Mereka terpaksa betulkan every now and then. Ya. Sehingganya macam tu. Sehingganya ianya sampai pada sasaran. Jadi begitulah juga dengan family friendly organisation ni ataupun bagaimana kita nak membantu wanita-wanita yang mempunyai kemahiran di dalam sesuatu kerjaya itu untuk dia dapat meneruskan kerjayanya. Di antaranya adalah mempunyai pusat asuhan di tempat kerja. Selain daripada itu, ianya juga mungkin dengan cara bekerja dari rumah dan sebagainya. Ini this what we call, we are now kita memulakan budaya itu. Ya. Jadi kalau daripada 80 kita tinggal 30, alhamdulillah ada 30 yang berjaya. Jadi daripada 30 ni kita kaji apakah corak pemikiran, apakah yang menyebabkan mereka berjaya, dan kita kaji 50 lagi apakah yang menyebabkan mereka tidak berjaya. That is what our mind should focus on. Bukan bila kita tengok 50 tak berjaya, tak teruskan, oh dia tak berjaya. Because the 80 organisasi ini, alhamdulillah mereka menyahut panggilan, mereka menyahut seruan untuk memberikan kita kata supaya memberikan tempat untuk anak-anak ini boleh diasuh dan sebagainya. Mereka telah berjaya untuk satu tahap. Tetapi mereka tidak dapat meneruskan. Jadi apa sebab mereka tidak dapat meneruskan itu, mungkin ada beberapa sebab. Dalam masa yang sama, kalau kita benar-benar nak menyelesaikan masalah ini, ini ibu cakap dengan hati yang penuh kasih sayang. Kalau betul-betul lah kita sayangkan wanita-wanita yang mempunyai kebolehan untuk mereka dapat menambah nilai di dalam kerjaya, maka fikirkanlah dan usahakanlah. Ibu bukan bercakap pada kerajaan je. Kita tak payah semua benda kita nak cakap pada kerajaan. Kalau boleh, ialah kerajaan mendepani. Dan masa yang sama, marilah kita sama-sama sebagai sebuah masyarakat memikirkan bersama apakah yang boleh dibuat. Kalaulah satu tahun tu kita boleh buat setakat ni, katalah. Jadi insyaAllah, kalau kita hanya boleh buka untuk beberapa orang saja, tetapi kita telah maju satu tangga, satu tahap ke hadapan. 2030 tetap akan datang. Persoalannya, adakah 2030 kita dah dapat menyelesaikan masalah ini? Sebagaimana Go Green, pada satu ketika manusia tidak boleh membayangkan Go Green. Tetapi Go Green is already sesuatu yang kita dah boleh terima dah sekarang ni. Kita tak banyak menggunakan kertas dah sekarang ni. Kertas digunakan semula dan sebagainya. Ini adalah corak perubahan. The thing yang kita selalu menjadi gagal dan apa yang kita buat, kita bertanya soalan yang salah. Itu kita soalan kita sering kata macam mana nak buat, tentu tak boleh buat, susahnya nak, because begini dan begitu. Apa kata kita, bagaimana kita boleh berjaya buat? Persoalan tu kena betul. Jadi dalam keadaan itu, jangan kita tengok ini adalah untuk ibu punya pesanan lah, ya. Kerana apa yang menyebabkan sesuatu projek itu tak jadi adalah orang yang memberi itu sahaja yang bertanggungjawab. Orang yang menerima tu macam mana?
kita menerima kebaikan majikan kita, apa kita buat? Minta lagi? Yeah. Ataupun kita tidak menghargai? Ini adalah persoalannya. Jadi ibu tengok sendiri anak ibu membawa anak pergi kerja. Bos dia suruh bawa anak dia yang baru 7 bulan. Dan bos dia sediakan tempat. Dan dalam pejabat itu semuanya bila baby ni bangun, semuanya excited. Jadi ambil baby pegang kalau mak dia tengah buat kerja. And mak dia punya tanggap, dia punya mindset is that sebab saya bawa anak pergi kerja, saya pastikan anak saya tak ganggu orang dan saya pastikan saya kerja habis lebih cepat daripada orang lain. Maka dia menjadi semua motivasi pula untuk si ibu. Wah, itu sangat menarik. Bercakap tentang motivasi, Puan Rosita, sebenarnya sekarang ni tak semestinya kita bekerja dalam jurusan yang kita ambil di universiti sebab kita pun dah ada banyak perniagaan online yang mana boleh dijalankan oleh ibu-ibu yang boleh menjadi suri rumah dalam masa yang sama, boleh berniaga seperti mana yang kita saksikan dalam sedutan sebentar tadi. Cuma mereka ni tak yakin ataupun tak ada keberanian, dah alang-alang Puan Rosita, pengasas kepada Selayu Tinggi ada di sini. Mungkin Puan Rosita boleh suntik sedikit semangat kepada mereka ni untuk masuk dalam dunia perniagaan. Orang kata petua-petua. Petua-petua tu dia kedah dia keluar lah. Petua-petua untuk mereka ni untuk berjaya dalam usahawan, keusahawanan dalam masa yang sama menjadi suri rumah profesional. Okay, insyaAllah ya. Sebenarnya jadi usahawan ni tip saya satu saja. Jangan keluarkan modal dengan besar. Itu je tips. Dan yang kedua, jangan tipu diri sendiri. Jangan tipu diri sendiri maksudnya jangan hipokrit. Bila kita hipokrit, benda yang tak ada kita ada-adakan. Lepas tu bila kita tengok orang pakai baju lawa, kita sibuk nak melarang baju lawa sebab kita mendahului materialistik daripada nawai itu untuk menjadi seorang usahawan. Kemudian bila rasa rendah diri, saya tak reti bercakap, belajarlah bercakap. Kemudian dengan modal 400, tengok skill diri. Macam saya dulu lah, tengok skill diri. Macam mana saya memperkenalkan produk, macam mana kebaikan produk tu. Kemudian bila macam sekarang ada mudah, ada online kan? Okey, kemudian mungkin saya nampak sebab saya pun bukan expert sangat dari segi online, baru juga berjinak ya. Dan apa saya melihat dari segi online ni, capture kita ambil gambar satu, kemudian cara kita menulis satu, kita provoke orang bagaimana, dan bila kita menjual produk tu satu je, jangan tipu. Sekali kita tipu orang, orang takkan percaya dengan kita. Sebab pada saya, image ataupun akhlak baik tu ialah penjenamaan diri dan juga martabat seseorang tu. Nak jadi usahawan, jangan tamak duit. Itu saja. Dan lagi satu, kena rajin cari kawan. Jadi sebenarnya nak jadi usahawan ni, dengan modal RM10 pun sebenarnya anda boleh berjaya. Percaya cakap saya. Jadi modal jangan besar-besar, jangan besar untuk permulaan ni. Dan yang penting kejujuran itu dalam melakukan perniagaan. Itu adalah kunci untuk berjaya. Dan ibu ada sentuh mengenai bekerja dari mengasuh anak dari tempat kerja kan. Jadi kalau dapat lihat di negara-negara luar seperti Jerman dan Itali, mereka membenarkan pekerja wanita untuk bersalin selama tempoh setahun untuk mendapatkan bonding time bersama anak. Itu yang baik. Tapi adakah benda itu boleh diaplikasikan di negara kita ini? Ataupun kita perlu tunggu 2030 juga. 2030 adalah target. Target. Saya lah letak target tu. Soalan yang saya izinkan Ibu Farha membetulkan soalan tu. Soalan dia bagaimana kita boleh mengikut mereka itu. Kerana mereka telah mendahului kita, mendepani mereka di kita, dan mereka telah berjaya. Kita tak nak tanya sama ada sesuai ke tak dengan tempat kita. Kita nak tanya bagaimana kita boleh sesuaikan. Jadi bila kita bertanya soalan yang betul, kita mendapat hidayah yang betul. Mendapat jawapan daripada Allah, yang jawapan yang kita kehendaki. Jadi kalau di sana telah ada cara bagaimana memastikan, kerana mereka memang sangat faham akan the bonding time tu. Itu sebab mereka memberi. Jadi sekarang ni mereka telah bertanya soalannya betul untuk diri mereka, dan mereka telah mendapat kita kata hasil yang mereka kehendaki. Maka kita di sini, kalau itu dah ibu kata, bermula sekarang kita bertanya pada diri kita bagaimana kita nak tolong ibu-ibu ni. Ibu-ibu ni yang 2030 nanti adalah anak-anak Farhah, anak-anak Bat, cucu saya ya, yang akan menjadi ibu-ibu yang terpaksa bekerja. Kalau sekarang ini ianya telah menjadi susah dan kita berfikir cara begini, bayangkan ianya bagaimana pada tahun 2030, bagaimana bola salji dia akan senantiasa bergolek dan dia akan mengumpul dan menjadi besar. Jadi mungkin satu ketika kalau kita tak ambil tindakan, stop, let's do something different,
kita akan berakhir di satu tempat yang kita mungkin tak suka. Okay. Jadi sekarang ni apa yang kita nak buat? Jadi ibu lawangkanlah. Ibu ni menanam benihnya, ya. Jadi mungkin akan ada yang menyahut. Ibu ni bukan, ibu tidak, kalau ibu ada magic wand, terus jadi. Tapi ibu tak ada that magic wand, tapi ibu ada debu-debu emas yang ibu harap boleh terbang pergi ke hati seseorang, orang itu bersama dengan ibu dan bersama ini akan memberi kesedaran ini, dan insyaAllah satu hari nanti kita melihat wanita-wanita yang bekerja di tempat kerja, mereka dapat bekerja dengan tenang dan aman kerana masyarakat bekerjasama menjaga anak-anak. Ya. Dalam masa yang sama juga ibu, kalau dapat lihatlah realiti pada hari ini di mana ibu-ibu yang berkerjaya kena balik rumah kena masak. Kalau tinggal dengan mertua pula tu kena layan mertua semua kan. Jadi bagaimana mereka ingin jalan terbaik untuk menguruskan situasi seperti ini, untuk menguruskan keluarga dan juga kerjaya? Very good question. Bagaimana dan itulah yang perlu ditanya oleh seorang wanita yang menghadapi keadaan demikian. Jadi apakah jawapannya adalah kepada wanita tersebut. Ya. Persoalannya bagaimanakah dia tidak perlu menepikan keperluan diri dia. Dalam masa yang sama dia boleh membawa keluarga dia dengan mak mentua dia. Orang selalu cakap pasal mak mentua ni bagaimana kan. Tapi ibu rasa ibu adalah seorang mak mentua yang baik. Alhamdulillah. Saya percaya. Senantiasa memikirkan, ya, sebab kita banyak-banyak kita, kalau kita mempunyai mak mentua yang kurang faham akan keadaan kita, bagilah dia faham. Yang pentingnya kita kena bina pertalian, komunikasi. Dan di sini juga lah kita tak sentuh lagi bab, ya, di sinilah peranan kaum adam, ya. Dia di situ ringan-ringankanlah kalau nampak isteri itu terbeban, ringan-ringankanlah beban isteri itu, kerana tidak kurangnya hebat dan hormatnya seorang lelaki itu bila dia salin lampin anak dia, bila dia buang sampah, bila dia urut penat isteri dia. Kerana wanita, lelaki yang macam itulah yang sangat-sangat sebenarnya agung, kerana dia boleh nampak kesusahan seorang wanita dan dia adalah pelindung wanita. Hak wanita yang ibu sebut tadi makruf, makna dia dilayan dengan cara yang baik. Ya, bagaimana seorang suami itu dia nampak mak dengan isteri dia bertegang macam ni. Jadi dia tahu isteri itu syurganya di bawah tapak kaki dia. Dia punya syurga bawah tapak kaki ibu dia. Jadi bagaimana dia nak menjadi jambatan kepada kedua-duanya? Ini memerlukan seorang yang berjiwa besar, yang mahu memimpin. Inilah kata orang lelaki ni diberi oleh Allah kekuatan sebenarnya, kebijaksanaan sebenarnya untuk memimpin. Itulah batnya, itu yang perlu sebenarnya sekarang. Betul lah, seperti mana yang saya katakan sebentar tadi, pada awal lagi kan ibu Ruth, penonton lelaki mesti tengok diskusi ini, kerana ini bukan isu wanita, ini isu semua orang. Baik, akhir sekali Puan Rezita, sebagai penutup kita dah sampai ke pengakhiran dah nampak dah muka kecewa dekat muka Farah tu. Jadi Puan Rezita, kita tahu untuk berjaya sebagai wanita yang berkerjaya dan ibu yang hebat perlukan pengorbanan, perlukan juga usaha yang tidak ada putus asa. Jadi Puan Rezita, mungkin kata-kata hikmah yang terakhir kepada para penonton Persepsi, pesanan untuk mereka bagaimana untuk bangkit menjadi superwoman, menjadi seorang wanita siri rumah yang cemerlang dan juga wanita berkerjaya yang gemilang. Puan Rezita. InsyaAllah. Kata-kata saya tak banyak sebenarnya. Ada satu je. Kadang-kadang kita rasa tak kuat sebagai wanita, terutama bila diuji dengan masalah rumah tangga, masalah ekonomi. Tapi kalau kita terus merudum, ya, dengan melayani perasaan sedih, perubahan tidak akan berlaku. Sebab perubahan, untuk merubah sesuatu, kita tidak boleh menyalahkan orang lain semata-mata atau menyalahkan takdir yang Allah beri. Sebab kita kena tanya diri kita sendiri, kekuatan tu nak dapat dari mana? Kena orang sokong ke? Jadi kita kena tanam hari-hari, iaitu macam mana nak cari semangat diri, macam mana nak terus berjuang. Kerana bila kita melihat perjuangan, kita melihat zaman Rasulullah, iaitu berjihad untuk memperjuangkan Islam. Kita buat jihad kecil ialah berjihad melawan emosi, untuk memperjuangkan semangat kekeluargaan, merubah sikap yang tak elok mungkin ada dalam ahli keluarga kita kepada yang lebih elok. Sebab bila kita sentiasa nak hijrah diri, keindahan akan berlaku, keberkatan dan peluang sentiasa Allah buka, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Puan Rezita. Seterusnya Ibu Ros. Kata-kata akhir. Kata-kata akhir daripada ibu adalah semoga bagi anda yang berkejaya dan juga
curi rumah, ya. Anda perlu mengimbangkan masa dan perlu kita kata berjaya di dua-dua apa nama bidang ini. Ibu doakan semoga anda berjaya kerana di tangan anda sebenarnya masa hadapan anak-anak anda, ya. Dan ibu yakin anda mampu. Sekiranya anda berkejaya di luar sana, anda terpilih untuk menjadi ibu yang baik dengan berkejaya. Jika anda adalah berkejaya di rumah, maka anda terpilih untuk menjadi ibu penuh masa di rumah, mendidik anak dengan jayanya. Jangan persoalkan perkara itu kerana anda sebenarnya berada di tempat di mana anda perlu berada untuk memberi kehebatan, menambah kehebatan ke dunia ini kerana anda adalah you make a difference in this world. Anda penting untuk dunia. Wow. Terima kasih banyak-banyak. Masya Allah. Sangat-sangat penuh dengan inspirasi pada malam ini. Betul. InsyaAllah kita memang akan jemput lagi dua-dua ni. Betul. Dua-dua orang yang sangat istimewa ni. Hebat. Jadi para penonton, apapun, Islam tidak menghalang wanita untuk melakukan pekerjaan di luar rumah sekiranya ia merupakan keperluan diri dan keluarga. Namun, Islam juga menuntut agar kaum wanita yang bekerjaya ini agar menjaga batas-batas pergaulan dan aurat di antara rakan sekerja. Malahan, Islam menganggap pekerjaan yang dilakukan oleh wanita merupakan satu ibadah selagi dilakukan dengan niat yang ikhlas dan tidak terkeluar dari landasan Islam. Dan wanita yang bekerja, Pak, perlu memastikan keperluan rumah tangga dan tanggungjawab sebagai isteri dan ibu perlu dilaksanakan sebaik mungkin, ya. Namun tanggungjawab ketika berada di tempat kerja perlulah diberikan komitmen yang tinggi dan yang secukupnya agar kita dapat mampu memberikan yang terbaik. Betul tu. Dan Farhah, walau apa sekalipun faktor tanggungjawab dan pembahagian masa antara keluarga dan kerjaya perlulah seiringan agar tidak mengabaikan mana-mana pihak. Jadi para penonton, hingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama, ingat, persepsikan diri anda untuk mencari jawapan yang pasti. Dengan itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat malam. Jumpa lagi.